antara Johor Darul Takzim GDT menentang Seri Pahang akan dapat kita saksikan sebentar nanti. Hidalgo, David Rolly di sana, kembali dikuasai oleh pasukan JDT. Nazmi, Nazmi, percubaan awal dari Nazmi. Satu percubaan jarak jauh kemas dilakukan oleh pemain kebangsaan Nazmi Faiz Mansor. Oh, satu tolakan tidak menjadi dari Hasnol. JDT mengasak Bergson dan itu dia gol. Apabila bola ditinggalkan lama dalam kawasan berbahaya, JDT memiliki pemain yang mampu merampas serta mengakhirkannya dengan jaringan. Bergson menjaringkan gol pribadinya yang ke-8 dalam saingan Liga Super. Satu gerakan menarik dilakukan oleh Bergson dan Silva untuk JDT mendahului pasukan Seri Pahang 1-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Ada reaksi balas yang dilakukan oleh pasukan perlawan, namun kembali JDT menyerang ketika ini. Bergson, bahaya untuk Seri Pahang. Oh, ruang nampak sedikit terbuka, namun ada seorang pemain di depannya mungkin sedikit menutup ruang untuk Bergson melihat arah pintu gol lawan. Seri Pahang pernah memiliki antara pemain import terbaik iaitu Dixon Wakame. Namun Zantara, peluang untuk Seri Pahang dan itu dia gol. Satu percubaan dari pemain gantian, dia baru saja dimasukkan dan dilayangkan kad kuning sebentar tadi, Muhammad Saiful Jamaluddin. Satu rembatan dari jauh menuju ke penjuru kiri dan akhirnya menewaskan Farizal Malias. Seri Pahang mengikat kedudukan di Stadium Sultan Ibrahim pada minit ke-37. Tetap memiliki peluang 50-50. Mahmud Zatara, Kuisan. Ada Kuisan ke atas Mahmud Zatara dan penalti diberikan kepada Seri Pahang. Satu kelegaan sudah pasti buat Christophe Gamel. Musim kedua dia bersama Seri Pahang. Kehadiran pertama menggegarkan dan itu dia. Hampir-hampir dapat diselamatkan oleh Farizal Malias, namun bola itu tetap menerjah jaring untuk gol kedua pasukan Seri Pahang. Nazmi, percubaan jauh Nazmi. Oh, itu merupakan percubaan terbaik yang dilakukan oleh midfield pasukan kebangsaan ini. Kobinong, Nazmi, Musa Sidibe, hantaran rendah. Oh, kawalan ketat diberikan oleh benteng pertahanan pasukan Seri Pahang, Muhammad Ashar Al-Afiz. Ashar mengawal pergerakan Bergson di sana. Jadi dia akan melakukan pertukaran pemain yang kedua dengan kemasukan Safiq Rahim. Permainan diteruskan. Nur Azam. Satu percubaan terus mencari pintu gol ketika Mahmud Zatara menanti. Namun tiada sentuhan dari Mahmud Zatara. Forensteri di sana. Satu tindakan pantas dari Musa Sidibe oleh Muhammad Usa Musa, menghulurkan kaki panjangnya tadi untuk menghalang percubaan Forensteri. Safiq Rahim, antara mencari Bergson. Penalti. Ada sedikit halangan
yang mungkin dilihat seperti rempuhan dilakukan oleh benteng pertahanan pasukan Seri Pahang ke atas Bekson. Pemain berjersi nombor 36 Hasnul Zaim Zafri. Berdakwa tidak ada sentuhan kasar yang dilakukan ke atas Bekson. Mereka memerlukan gol penyamaan. Bekson sudah pun bersiap sedia dan itu dia tajam ke penjuru kanan. Bekson menjaringkan gol yang ke-9 dalam saingan Liga Super. Gol pribadinya yang kedua untuk terus meletakkan JDT di landasan perjuangan mencari kemenangan. Dan tiupan whistle dibunyikan oleh Ahmad Zuhadi Zulkifli. Seri Pahang mengikat JDT di Stadium Sultan Ibrahim pada perlawanan ke-6 untuk JDT. Perlawanan yang ke-8 untuk Seri Pahang. Putusan muktamad di Stadium Sultan Ibrahim. JDT 2, Seri Pahang 2.